Rizik mencoblos di TPS 47 di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2024. Rizik turun dari mobil Pajero Sport dan tiba di TPS pukul 12.30 WIB atau 30 menit sebelum waktu pencoblosan. Rizik yang mengenakan gamis berwarna putih datang ke TPS bersama beberapa anaknya. Rizik pun mendapat sambutan hangat dari sejumlah simpatisannya, ia juga sempat melayani permintaan foto warga. Rizik lebih dulu mendaftar lalu duduk di area tunggu sebelum nomor urutnya dipanggil oleh petugas KPPS. Rizik lalu menyempatkan membuka 4 jenis surat suara di depan petugas KPPS sebelum menuju bilik suara. Ia berada di bilik suara selama sekitar 2 menit. Setelah selesai mencoblos, Rizik mencelupkan jari telunjuknya ke dalam tinta. Rizik pun sempat berpose satu jari selama beberapa detik sebelum meladeni wawancara dari awak media. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.